Halo kawan-kawan, ketemu lagi di channel Delta Rahwanda. Kali ini kita akan membahas 4 genjrengan atau 4 strumming yang paling mudah yang biasa kita gunakan kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong sama kawan-kawan ya. Jadi ini genjrengan yang paling banyak dipakai. Kita contohkan plus lagunya, contohnya ya. Jadi nggak full lagu tapi beberapa saja. Oke, kita mulai saja dari G mayor. Sekarang kita pegang kunci G. Oke, ini kunci G. Yang pertama, cara genjrengan yang pertama itu down, 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 down saja sampai selesai. Contohnya gini. Terus saja begini, kalau mau pindah ke D, C. Nah, kecepatannya terserah, tapi yang penting dia down terus ya. Kita contohkan misalnya lagunya Dewa, hadapi dengan senyuman dari G. Contoh. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua misalnya lagunya Budi Doremi, Melukis Senja. Aku mengerti. Ini beatnya lebih cepat ya. Perjalanan hidup yang kau alami. Saya gak hafal liriknya, hanya contohin saja. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Itu genjrengan yang pertama, down, down, down saja. Terus cara genjrengan yang kedua begini. Down, up, down, up, down, up, down. Gitu saja. Contohnya gini. C. Misalnya ya, misalnya contoh lagu Soulja. Contoh ya, I'll Be Home. Whatever happened to me, just a mystery. City heart to me, just a simplicity. Watching your hand, na 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 na. Nah, contoh kedua yang mungkin kalian kenal lagunya Coast Plus, Di Sini Rumahku. Di sini rumah. Judulnya Jakarta ya kalau nggak salah ya. Saya hanya mencontohkan genjrengannya saja, lagunya nggak hafal. Terus lagu cara genjrengan yang ketiga. Kalau tadi kan down, up, down, up, down. Nah sekarang genjrengan yang ketiga itu down, up, up, down. Down, up, up, down. Contohnya gini. Ke D. C. Begitu. Contoh lagunya misalnya lagunya Iwan Fals yang berjudul Ujung Aspal Pondok Gede. Contohnya begitu ya. Ini pas banget genjrengannya sama persis begini. Di kamar ini aku dilahirkan. Di balai mesra lentik jari ibu. Begitu. Contoh lagi misalnya. Nah contoh lagi nih ya lagunya Iksan Skuter Rindu Sahabat. Manakah sahabat lama yang na 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 malam ini? Aku rindu karena dirimu sahabat.
down, up, up, down. Oke, jadi yang sudah ketiga ya. Sekarang yang keempat, ini juga sering banget dipakai, caranya begini. Gitu, down, 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 up, down. Terus diulangi lagi, down, 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 up, down. Diulangi saja begitu. Contoh lagunya misalnya kisah seorang pramuria, contoh ya. Mengapa di dunia ini gila lagi selalu menertawai. Gitu. Contoh-contoh lain misalnya. Contoh lain ya. Saya coba carikan dulu misalnya begini. Lagu lama. Di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Oke, gitu kawan-kawan, cara genjrengan, empat genjrengan yang paling banyak dipakai dan paling mudah, paling dasar, bisa kalian pakai dimanapun dan kapanpun. Yang pertama kita review sebentar, down, 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 down. Down, down aja gini, coba G ya, G gantung. Yang pertama, genjrengan yang kedua itu gini. Down, up, down, up, down, up, down, up, down. Oke, yang ketiga cara genjrengannya begini. Down, up, up, down, up, up, down, up, up, down. Itu yang keempat genjrengannya begini. Down, 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 up, down. Oke, itu kawan-kawan genjrengan paling mudah, empat cara beserta contoh lagunya, dan itu bisa berubah-ubah juga tergantung dari ritme lagu tersebut. Kalau cepat berarti bisa cepat, kalau lambat dia akan lambat juga gitu ya. Itu kawan-kawan empat genjrengan paling mudah yang bisa kita pelajari. Sekarang silakan cari video saya lainnya mengenai belajar gitar khusus untuk para pemula. Terima kasih.